Wah, kayaknya mendung nih guys di luar. Aku mau ngingetin nih ke kalian, kalau misalnya nanti hujan terus kalian mau neduh, jangan sembarangan ya neduhnya. Soalnya takut diusir sama yang punya rumah. Tolong Kak, jangan berteduh di sini. Ini bukan orang punya Kakak, ini tanah orang Bu Mis. Yang punya relo. Tuh, yang wajib di sini kami, kami yang punya tanah. Bijinya mana? Bijinya mana? Bijinya mana? Bijinya mana? Jadi orang Kakak jangan berteduh di sini. Kalau mau bertemu jangan di sini. Nah, dan sini cari tempat lain enggak apa-apa. Tolong, nah, silakan pergi ya dari sini ya. Silakan. Nah, di luar. Iya. Tolong ya. Tolong keluar nih kalian dari tanah-tanah. Ini tanah pribadi ya. Nah. Tolong ya pergi ya. Ini tanah pribadi ya. Jangan kalian di sini. Enak kali kan mau teduh-teduh di tanah. Ya ampun, kasihan banget ya lagi enak-enak berteduh diusir. Jadi ternyata Satpol PP ini tuh habis menggusur pasar lelo. Karena hujan, akhirnya mereka berteduh di salah satu rumah warga nih guys. Eh ternyata itu adalah rumah warga yang tadi tempat dagangan itu digusur sama mereka. Nah, karena Satpol PP ini main berteduh aja dan gak minta izin dulu nih ke warganya, akhirnya diusir deh. Ibaratnya kayak balas dendam gitulah.